Meskipun tidak lagi mempunyai sebarang hubungan istimewa, perkara itu tidak menjadi penghalang buat Afris Adam untuk bekerjasama dalam satu drama yang sama dengan bekas tunangnya Zara Zia. Afris berkata, dia setakat ini sudah ada 3 tawaran drama daripada produksi berlainan yang mahu menggandingkannya dengan Zara. Namun, oleh kerana disebabkan kekangan jadual, gandingan di antara mereka berdua masih lagi tidak dapat dijalankan dalam mana-mana penerbitan setakat ini. Selepas saja putus tunang, hubungan kami masih baik walaupun tidaklah kami lepak minum bersama macam dulu-dulu. Saya siap boleh bekerjasama kalau diberi peluang digandingkan bersama dengan Zara. Sementara itu, ketika ditanya mengenai statusnya kini, Afris berkata buat masa ini dia ada berkenalan dengan seseorang. Namun mengambil pendekatan enggan terlalu menghebahkan perkara itu kepada umum.